Tidur lambat lagi. Bukan sebab tu apa. Semalam Upin mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Akak, engkau mana? Takkan tak bangun lagi? Akak tak bangun lagi? Ini tak boleh jadi. Ipin, jom kita kejar akak. Akak! Bantang! Senyap je. Tak kunci. Cepat-cepat. Amboi, sedap tidur. Aku sedih nak minta kasihan opah. Ish, mengadu. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opah. Betul-betul. Ish. Macam mana tak marah? Opah tengok ni. Aduh. Sakit ni, opah. Benjol sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah. Mari duduk makan. Nak satu. Opa, malam tadi Rose mimpi. Mimpi? Ish. Mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur, kan? Taklah tu. Tolong sikit. Akak sebelum tidur mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Rose mimpi mak dan abah. Oh, kita orang nak mimpi mak apa? Macam mana? Tidurlah dulu. Baru dapat mimpi. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa mak apa? Boleh kan? Amin. Hari ini MNC TV. Mengigau ke? Upin bertengkit satu, Ipin botak kepala. Upin berbaju kuning, Ipin berbaju biru. Upin lahir dahulu. Lambat 5 minit je. Tapi yang pasti, kami suka ayam goreng. Yum-yum-yum. Kenapa? Tak siap lagi. Nanti lapar. Nak siap lah ni. Cepat! Lepas tu makan. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, terus mandi, buka baju, kemas rapi, tiap kerja, senang.
Senyuman Rosmani bagaikan gula. Hebat memasak, pelbagai juara. Sekali makan, pasti korang nak tambah. Jangan makan dulu. Pergi panggil Opa. Opa kat mana? Di kebun. Opa! Oh, tuan kau cucu sayang. Inilah Opa yang kami sayang. Sentiasa senyum hati senang. Tutur katanya lemah lembut dan penuh nasihat. Opa, jom makan. Iyalah, tolong angkat ni. Ayo Opa. Pada tanah, inilah hasilnya. Berbakti pada orang tua, selamat dunia akhirat. Buat baik dengan orang tua, selamat dunia akhirat. Sayangi orang tua kita, hormat dan sayangi mereka. Upin, Ipin, lupalah tu. Lupa apa? Basuh tangan. Cuci tangan sebelum makan. Jadikan ia satu amalan. Bersih tangan ila kuat. Kepala sihat, tubuh padam. Yelah. Nah. Ya, cepat makan. Nanti lambat ke sekolah. Hei, jangan laju sangat. Angkat kayu cepat sikit. Tak sabar nak jumpa kawan. Lagi sikit. Kecohlah korang. Tengok sini. Dahsyat aku main. Tapi Ehsan boleh buat lagi dahsyat. Tunjukkan Ehsan. Ehsan nak. Tak pandai. Lagi pula hebat, berpantun selokan. Dua, tiga, kuda berlari. Mau makan apa ini hari? Mimi dan Susan sentiasa bersama. Siska. Ini main usahawan kecil. Rajin berniaga, pandai mengira. Dua singgit. Inilah dia. Bagi Kak Upin, Ipin dan kawan-kawan, kami belajar dan bergembira. Mencari
Hari ini, cikgu nak kamu lukis orang yang kamu sayang. Boleh? Boleh, cikgu. Ipin, Ipin, korang tunggu kejap. Atuk nak beli barang. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu, semakin hari semakin rindu. Semakin hari semakin rindu. Rindu kat siapa tu? Tak ada siapalah. Nyanyi suka-suka je. Oi, Is. Nak bayar ni. Baik, Atuk. Saya datang. Maaf ya, Atuk. Ayo alang. Sudah lama tak ada datang. Duduk. Mau makan apa? Nak makan apa? Macam-macam yang ada.
roti telur, roti bawang, roti nen semua ada. Tari ada ti ai sana, dia ais kopi o sira limau sira mandong balik ais sira limau susu kambing ai buai di sini cendol ai kosong teh. Semua ada. Kita orang nak skupai. Atuk bayar. Amboi senangnya hati. Kita bayar itu ini. Butuh, ha? Kira macam biasa. Okey. Masuk buku 35. Hei, dia tani wati dah kan terukkan. Ha, dah kenapa? Sejuk. Tak bengkok. Ui, berkuah punya ayam. Atuk, ayam panci. Ha? Lah, kena baku. Atuk, dah hujan. Macam mana ni? Sempat ke sampai rumah? Ha, kita berteduh bawah pokok tu. Pokok ini besar sekali. Seram sungguh bagai diperhati. Amboi, seronoknya. Mestilah, di kampung Hiraruntu semua ni seronok.